Yuk kita sadari bahwa banyak kegalauan kita, kegelisahan dan kemarahan kita bukan tentang hal-hal yang prioritas. Kita lihat ketidakadilan di dunia, kita lihat kesemena-menaan di lingkungan kita. Kalau mau galau-galau tentang mereka dulu, tapi prioritasnya apakah satu Anda memelihara kesehatan, apakah Anda berkeluarga dengan baik, apakah Anda membangun kemandirian dan akhirnya kebebasan finansial dan akhirnya membangun nama yang berwibawa. Fokus itu dulu. Jadi, apapun kegalauan kita tentang kehidupan ini, apapun kemarahan kita, kerisauan kita, lebih risaulah bahwa Anda tidak lebih baik dari diri Anda kemarin. Itu.